Fakultas Ekonomi Universitas Gelu patut berbangga lantaran salah seorang pengajarnya berhasil mendapatkan gelar doktoral ilmu manajemen dari Universitas Pajajaran. Dia adalah Dr. Nana Darna. Dr. Nana merupakan alumnus terbaik yang direkrut menjadi tenaga pengajar di Fakultas Ekonomi Unigal. Dr. Nana juga merupakan aktivis yang pernah menjabat Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa periode tahun 2000 sampai tahun 2001. Berikut ini cuplikan wawancara HR online dengan Dr. Nana Darna. Alhamdulillah pada tahun 2013, saya lolos tes masuk di Universitas Pajajaran dan selama proses selama 4 tahun, alhamdulillah banyak hal yang bisa saya pelajari. Maksud saya diberangkatkan ke Universitas Pajajaran yaitu mencari ilmu pengetahuan yang sebaik-baiknya dan kemudian bisa berkontribusi ke alma mater saya, karena saya adalah lulusan dari Fakultas Ekonomi. Harapan dari para guru-guru saya, dosen saya di sini adalah saya lulus dengan tepat waktu dan dengan nilai yang terbaik. Alhamdulillah, wassalamualaikum pada Rabu kemarin tanggal 2 Agustus, salah satu dosen Fakultas Ekonomi, Nana Darna, telah meraih predikat doktor bidang ilmu manajemen dari Universitas Pajajaran. Kami dari Fakultas Ekonomi, saya sebagai pembina kemahasiswaan juga, kebetulan Nana adalah alumni Fakultas Ekonomi, serta pernah menduduki sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Fakultas Ekonomi tahun 2000-2001. Dan ini menjadi kebanggaan bagi alma mater kami, dan ini akan terus kita bina, mudah-mudahan banyak panana-panana lagi yang akan lahir dari Fakultas Ekonomi. Dan mudah-mudahan Pak Nana mendapatkan keberhasilan ini menjadi inspirasi bagi semua mahasiswa dan semua sivitas akademika, termasuk dosen, mahasiswa, dan seluruh alumni, bahwa ilmu itu memang harus terus dikejar, dan anak Fakultas Ekonomi bisa meraih gelar doktor dari universitas yang cukup terpandang di Indonesia ini.